Saudara, proses pencarian 10 korban hilang akibat bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara mengalami kendala cuaca buruk di mana sejak dini hari hujan terus turun di sekitar lokasi bencana. Sejak Rabu dini hari, hujan turun di Desa Simanggulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, lokasi terjadinya bencana banjir bandang dan longsor. Kondisi cuaca ini menjadi kendala tim SAR, terutama regu unit yang bertugas di perairan Danau Toba. Tim penyelam, bahkan yang akan turun ke Danau Toba lebih awal, belum dapat menyelam hingga saat ini karena kondisi air yang keruh akibat perairan Danau Toba bercampur dengan material lumpur sehingga mengganggu jarak pandang para penyelam.